horror dan laka. Suka tidak banyak-banyak sih ya. Secukupnya saja. What's adik eating? Lagi nyiapin baju-baju yang mau dibawa. Baby coat Raina jadi tempat baju yang belum dilipat karena dia tidak mau pakai. Tidak mau disimpan di baby coat. Dah ada belum, Pi? Seringnya pi kayak gini ya, tiba-tiba aja harus pergi ke Melaka, ke Johor lah, udah lama. Tapi semua vlog tuh belum pernah saya upload dan tiba-tiba sudah mau diupload rusakan di hari selama. Jadi ini dari hari baru nih, first time lagi. Kakak bikin vlog kahit kak. Macam inilah reality. Kita buka puasa dengan anak-anak heboh di belakang. Makanya saya jarang shoot. Takut ikut crack yang belum naik merit. Crack? Gak ham? Yummy ayam percitnya. Kalau kita makan, kalau masak, denger nangis, kalau buka, mereka main. Alhamdulillah ini pun bisa buka sama. Bisa makan. Tahu? Kenapa heboh? Susah nggak makan tuh. Oke. Yummy. Dia, oh my god, santannya and then bawahnya tuh ubi ya? Ini kalau sujuk lagi sedap tuh. Sujuk tuh dingin ya. Kalau di mami tuh sejuk tuh kedinginan, aduh sejuk banget, kedinginan duduk di gunung gitu. Enak banget. Dan kita, tak kan? Kayak gini. Apa nama ini? Suami tak tahu, dia orang Kelantan, coba tak tahu makanan Kelantan. Sebegitu banyaknya berarti makanan Kelantan kan? Bawahnya tuh ubi. Tapi ada kelapa-kelapanya. Ada kelapanya ya. Terus gula merah. Atasnya tuh santan aja putih. Itu buat anak makan. Ini pesan ya. Surganya makanan emang Malaysia. Kita mau masukin barang-barang karena pukul 9 kita mau pergi.
untuk everybody. Oke, seperti biasa kalau mau ke Johor ke Melaka saya harus siapkan baju-baju suami, anak-anak dan semuanya. Suami, suami tercinta. Be careful. Dan mata juga harus melihat anak-anak. Tidak apa-apalah kita rapi juga karena itu ya ada iron di hotel. My dream. Suka heboh ya anak-anak. Supaya saat ditinggalkan rumah ini tidak meninggalkan bau-bau gitu di rumah. Ada baju-baju anak-anak yang kotor terus di cuci. Kalau kalian kalau mau pergi-pergi suka seperti apa? Kalau saya mah ya baru anak dua juga suka rasa banget apa rushing, terus heboh, terus apa kan harus yang seperti ini penat terasa di dia. Tapi saya tidak mau ya kalau suami saya tuh yang berat gitu karena kan dia drive, jadi biar aja lah yang gini-gini di rumah saya uruskan. Tapi dia suka tetap bantu walaupun saya larang ya, dia mah suka bantu karena tidak mau dia penat gitu. Hai, assalamualaikum. Kita sekarang udah ready mau ke Johor Baru. Oke, sampai jumpa Johor Baru. Mudah-mudahan kita sempat main gitulah, tapi tidak tahulah. Yang pasti kita sekarang mau pergi ke hotel Waterfront. Apa? Waterfront Berjaya ya, sayang. Itu tuh sudah kali Berjaya Waterfront. Itu tuh yang perbatasan Singapura Malaysia dan hotelnya tuh very good. Punya view ya. Sudah kali kedua karena nice view dan mau mengobati sakit hati saya karena video-video lama yang ke Johor Baru semua habis di hard disk eksternal yang rusak tuh. So saya ke sana tuh seperti terobati karena melakukan aktivitas yang sama. Let's go, anak-anak pun ready. Tuh lihat jam pukul 10. Ya,
bring bag. And can I bring small bag? Yes, and inside. Heaven. Yeah. Like heaven. Yes. Like three dots. Okay. Ready? Okay. Are you ready, Dry? Yes. Let's go. Kita berangkat. Semangat. Ibadah ya, Pi, ya. Kerja. Mommy, I must. You must not bring sandals. No, Mommy sandal over there. Yeah. Okay. Perjalanan 4 jam ke 5 jam. Begitulah dia. Saya tuh sudah lama bilang ke dia, beli celana, nanti jelah mami, Ah, baru tahu sekarang dia mau meeting tidak ada celana. Semua nampak bludruk, celana dihancur. Nah, selalu papa itu rahasia gitu. Tiba beli. Pokoknya beli stok lah papi, 2 atau 3. Minimum 2 pokoknya beli. Oke. Sebab papi aja yang turun nih, harus dikasih tahu papi mah kalau beli itu. Kalau beli dua kan punya tiga nggak dulu pak? Ah, papi mah ada gitu. Mana tuh papi mah di Uptown mana ada kredit card? 60 aja. Ya udah pakai yang mami, uang mami. Ada pakai uang mami aja dulu. Ini kita mau ke arah KL dulu, mau ke office ambil. Berkas ya, dokumen ya, ada yang harus dibawa untuk meeting. Padahal ini weekday, tapi oh my god, itu kereta ya semua penuh depan tuh. So macam yang oh my god gitu. Padahal ini weekday. So kita pukul 11 masih di KL ya. Ini kita masih di kawasan Ampang dan sekarang sudah pukul 12. Barusan suami ambil uang, tapi tiba-tiba itu punya ATM bunyi ya, kayak bunyi ada sirine gitu. Ramai. Ya, dia menganggap dia punya aura rompak. Ini suasana malam perjalanan ke Johor. Kita lagi di highway utara selatan. Jadi kalau malam tuh banyak banget namanya itu tuh. Tuh lihat tuh di depan truk, tapi truknya truk besar tuh, lihat trailer. Tapi be careful. Kawan go to toilet. Yeah. Sekarang berhenti di apa, kawasan rehat apa sih? Pagoh.
kakak. Nambah bijit ya? Nambah bijit. Kejap tengah tunggu husband. 1101 kita sudah sampai di hotel dan apa ini tuh udah pagi banget. Tadi sahur di jalan tapi tidak sempat vlog karena anak-anak dengan sambil nangis dan lain-lain. Terus sekarang Raisa tuh heboh di depan. Itu baru sampai hotel pukul 6 tadi, berhenti dulu di apa R&R untuk sahur dan lain-lain. Base-nya ini hotel. Ini lift depan kita nih. And ini kamar kita. So, kamar kita depan lift. I paling malas memang berjalan. Karena yang sebelumnya jauh sedikit ya dari lift. Oke, assalamualaikum. Kolam renang situ. Very dekat dia punya view. View-nya bagus.